Quartararo sewa psikolog hadapi persaingan juara MotoGP 2022, tapi berbeda dengan Fabio Quartararo, Francisco Bagnaia menegaskan tidak butuh bantuan psikolog dalam mengarungi sisa balapan MotoGP 2022. Fabio Quartararo dan Francisco Bagnaia jadi dua pembalap yang saling bersaing di perebutan juara MotoGP 2022. Quartararo masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2022, tapi Bagnaia menebar ancaman nyata berkat kemenangan pada GP Belanda sebelum jeda. Maklum, Francisco Bagnaia berhasil memperlihatkan grafik meningkat sejak start buruk di awal musim. Tapi saat ini justru pembalap Ducati tersebut masuk kandidat favorit juara. Sebut Quartararo pembalap komplit. Meski ada rivalitas antara dirinya dengan Fabio Quartararo, Francisco Bagnaia tak sungkan memberikan pujian kepada pesaingnya tersebut. "Saya yakin kejujuran sangatlah penting. Fabio lebih komplit daripada saya. Dia saat ini adalah pembalap yang paling konsisten, cepat, dan kuat," kata Bagnaia dinukil dari Speedweek. "Saya bekerja dengan baik juga saat ini karena masih ada yang mesti dilakukan untuk menuju ke bentuk 100%. Kalau saya ingin juara, saya harus mengikuti langkah serupa," ujarnya lagi. Tidak butuh psikolog. Alex Rins dan Fabio Quartararo diketahui menyewa psikolog untuk membantu merelaksasi pikiran di tengah sengitnya persaingan di MotoGP 2022. Ditanya mengenai apakah Bagnaia akan juga mengikuti langkah serupa, ia merasa tidak butuh. "Saat ini saya tidak butuh bantuan seperti itu. Mungkin suatu saat nanti saya juga akan pakai. Penting untuk terbuka terhadap sesuatu yang baru dan populer," katanya menambahkan. Fokus musim ini. Beberapa waktu lalu, petinggi Ducati, Paolo Ciabatti mengungkapkan bahwa sulit bagi pembalapnya untuk memenangi MotoGP 2022. Alih-alih, ia malah merasa lebih siap untuk musim 2023. Namun demikian, Bagnaia menepis anggapan tersebut. Baginya, MotoGP 2022 adalah sesuatu yang sangat bisa menangkan asal konsisten pada sisa balapan. "Tidak betul itu, saya tetap fokus musim ini, menjadi yang tercepat setiap balapan. Memang benar bahwa tiap seri kami selalu berdiskusi tentang gelar juara, tapi buat saya saat ini adalah memenangi balapan sebanyak mungkin," kata Bagnaia menegaskan.